Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situasi kayak gini, karena virus corona, kita wajib di rumah saja ya, untuk jaga kesehatan, kebersihan, dan lain-lain lah. Nah, untuk para kaum rebahan nih, ayo kita belajar biar rebahan kita bermanfaat, oke? Nah, di sini kita mengerjakan soal ya. Soalnya yaitu turunkan persamaan gaya sentral di mana percepatannya dalam koordinat polar. Jadi yang pertama, percepatannya yaitu A sama dengan R double dot min R theta dot kuadrat R topi plus 2 R double dot theta dot plus R theta double dot theta topi sama dengan nah, karena gaya sama dengan M dikali A, maka F sama dengan M dikali R double dot yang tadi ya, A dimasukkan. Nah, M sama dengan F plus F theta ya kan ya. Nah, di sini kita hanya menggunakan yang R. Mengapa? Karena gaya sentral itu gaya yang bekerja pada partikel yang mengarah ke satu titik, yang menimbulkan gaya alamiah seperti gaya kolom, gravitasi. Nah, lalu kita pakai kan yang ini ya. Berarti FR sama dengan M R double aksen min theta dot kuadrat R R topi. Nah, selanjutnya berarti FR sama dengan R topi. Nah, kenapa kok kita bisa ada ini? Nah, ini didapatkan dari di sini ya. Nah, L sama dengan I dikali omega. Gak jelas ya. Nah, lalu I itu M R kuadrat dikali omega sama dengan M R kuadrat dikali I itu M R kuadrat dikali omega sama dengan MR kuadrat dikali, nah omega itu kan V per R ya, berarti kita coret tinggal MR V. Kemudian L sama dengan MR kuadrat theta. Jadi theta sama dengan L per M R kuadrat. Ini kita masukkan ke sini. Lalu kita kalikan silang ya. Berarti F sama dengan M R double dot min M L kuadrat per M kuadrat R pangkat 3 R topi. Kemudian dimisalkan, misal R sama dengan 1/U dan U sama dengan 1/R. Nah, kita ini diferensial pertama ya, berarti dr per dt sama dengan 1/U du, ya kan? Terus sama dengan 1/U du per dθ kali d theta per dt. Nah, lalu turunannya ini berarti apa? R du per d theta kali d theta per dt. Nah, lalu turunannya ini berarti apa? R dot, ya kan, 1 per u kuadrat du per d theta d theta per dt. Nah, jadi
min seper u kuadrat teta dot du per d teta. Nah, selanjutnya yaitu kenapa kok ini min seper u? Nah, karena 1 seper u, maaf, per dt sama dengan 1 per u kuadrat du per dt. Karena theta dot sama dengan L per MR kuadrat, maka R dot sama dengan 1 per U kuadrat min ya, dikali L per MR kuadrat DU per D theta. Jadi ketemu R dot yaitu sama dengan min 1 per U kuadrat L per MR kuadrat DU per D theta. Sekarang kita mencari R double dotnya, itu berapa? Berarti diturunkan D kuadrat berapa? Berarti diturunkan D kuadrat R per DT kuadrat sama dengan min R kuadrat L per MR kuadrat D per D theta dikali D theta per DT kali DU per D theta. Sama dengan, berarti ini kita coret ya, tinggal L per M D per D theta kali D theta per DT DU per D theta. Dan sama dengan, berarti min L per M. Nah, berarti kalau ini kan theta dot ya, berarti tinggal D per D theta dikali DU per D theta. Selanjutnya R double dot sama dengan min L per M theta dot D kuadrat U per D theta kuadrat. Jadi R double dot yaitu sama dengan min L per M. Nah, theta dot dimasukkan L MR kuadrat D kuadrat U per D theta kuadrat. Tunggu, terima kasih. Nanti untuk video selanjutnya akan saya bahas tentang itu, untuk mencari percepatan. Nah, ini didapatkan percepatan seperti ini itu dari mana? Nanti kita cari ya. See you.